Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui keutamaan yang besar dari puasa Arafah, yang menjadi persoalan sekarang adalah kapan kita berpuasa Arafah? Apa penentuan waktunya? Apakah sesuai dengan para jamaah haji ketika wukuf di padang Arafah, ataukah sesuai dengan ru'yatul hilal di negeri kita masing-masing? Ini menjadi perbedaan para ulama kita. Yang perbedaan mereka itu kembali kepada perbedaan penentuan masuk awal masuknya bulan Hijriah. Ini butuh perhatian jemaah sekalian. Pertama yang ingin kami jelaskan adalah dalam penentuan masuknya awal bulan Hijriah, para ulama berbeda pendapat. Apakah kita mencukupkan dengan satu negeri ketika mereka sudah melihat hilal? Apakah kita mencukupkan dengan negeri tersebut, ataukah setiap negeri melihat hilal masing-masing? Bisa kita pahami sampai di sini jemaah sekalian? Ya, para ulama berbeda pendapat, apakah mencukupkan dengan satu negeri ketika mereka melihat hilal, ataukah kita setiap negeri melihat hilalnya masing-masing di negerinya masing-masing? Ini menjadi perbedaan para ulama. Sebahagian ulama mengatakan mencukupkan dengan satu negeri, apalagi kalau Saudi sudah melihat hilal, maka kita pun ikut dengan Saudi, supaya nanti pada saat jamaah haji wukuf di padang Arafah tanggal 9 Zulhijjah, kita pun di Indonesia sedang berpuasa. Ya, kita pun di Indonesia sedang berpuasa Arafah, bertepatan dengan mereka wukuf di padang Arafah. Sebahagian ulama yang lain, dan ini yang kuat jemaah sekalian, bahwasanya tetap dilihat dengan ikhtilaful matali', perbedaan-perbedaan tempat dan waktu juga dalam melihat hilal. Perhatikan jemaah sekalian, kita misalnya Indonesia ya dengan Saudi Arabia misalnya, perbedaan waktunya lumayan jauh. Ibu kota Jakarta dengan Saudi Arabia perbedaannya 4 jam, 4 jam lebih duluan Jakarta. Kita di Gorontalo perbedaannya 5 jam duluan daripada Saudi. Di Papua 6 jam. Ya. Di Papua 6 jam lebih cepat daripada Saudi. Kita sekarang ambil daerah kita Gorontalo. Artinya, kalau kita sekarang di sini sudah maghrib jam 6 katakanlah, jam 6 sore sudah maghrib, berarti di Saudi Arabia baru jam 1 siang. Baru jam 1 siang. Kita di sini katakanlah jam 7 mulai proses melihat hilal, mereka baru jam 2 siang. Kita sudah melakukan ru'yatul hilal, sudah terlihat hilal, otomatis kita akan katakan besok hari raya atau besok tanggal 1 Zulhijjah misalnya, mereka baru jam 2 siang di sana, belum melakukan proses ru'yatul hilal. Seandainya dikatakan dengan mencukupkan dengan apa yang dilihat oleh satu negeri, maka semestinya Saudi yang ikut dengan Indonesia. Bisa kita pahami? Saudi yang ikut dengan Indonesia karena Indonesia duluan daripada mereka. Kita sekarang sudah masuk tanggal 28 Zulqa'dah. Mereka sekarang di sana baru selesai sholat zuhur, baru siang. Ya, seandainya sekarang tanggal 29 Zulqa'dah, berarti kita sudah akan mulai proses melihat hilal, mereka baru siang di sana, masih istirahat siang mereka. Kita yang akan duluan tahu apakah hilal terlihat ataukah tertutupi, kita yang akan duluan tahu karena kita lebih duluan 5 jam daripada mereka. Bisa kita pahami jemaah sekalian? Tapi toh ternyata mereka tetap menunggu waktu maghrib. Setelah maghrib mereka akan melakukan proses ru'yatul hilal. Kalau terlihat hilal, mereka akan menentukan besok masuk 1 Zulhijjah. Kalau tertutupi, mereka akan sempurnakan. Kemudian hari lusanya baru masuk 1 Zulhijjah. Kita sudah duluan, tidak mungkin kita menunggu mereka dulu. Tunggu nanti Saudi sudah masuk maghrib baru kita tentukan. Tidak mungkin jemaah sekalian. Ya, bisa kita pahami? Oleh sebab itu, kata para ulama kita, yang paling kuat dan paling tepat adalah ikhtilaful matali'. Itu diperhatikan bahwa setiap negeri punya waktu dan tempat untuk melihat hilal masing-masing.
Ketika Indonesia sudah melihat hilal, berarti hari Kamis 1 Zulhijjah, dan Saudi tidak melihat hilal misalnya, malam Kamisnya mereka tidak melihat hilal, ternyata mereka tentukan hari Jumat 1 Zulhijjah, tidak jadi masalah. Bagi kita sudah 1 Zulhijjah, bagi mereka belum. Bagi mereka 30 Zulqa'dah, tidak jadi masalah. Itu ikhtilaful matali. Setiap negeri punya penentuan masing-masing dalam menentukan 1 Zulhijjah. Dan ini akan berimbas ke puasa Arafah nantinya, jemaah sekalian. Ya, seandainya terjadi perbedaan dalam 1 Zulhijjah, maka akan berimbas ke puasa Arafah. Orang akan bingung, kita sudah berhari raya, ya, atau kita di sini sudah berhari raya, mereka wukuf di padang Arafah, semestinya kita berpuasa, mereka sedang wukuf di padang Arafah. Apakah kita akan berpuasa pada hari raya? Bisa dipahami kira-kira? Apakah kita akan berpuasa sementara kita sudah tanggal 10, mereka baru tanggal 9? Kalau kita berpuasa berarti kita masuk dalam pelarangan Nabi berpuasa pada hari raya. Ya. Kalau kita tidak berpuasa, maka kita juga akan bingung. Mereka wukuf, kenapa kita tidak berpuasa? Nah, ini makanya harus diperkuat di sini bahwa yang menjadi penilaian adalah bukan Saudinya, bukan orang wukuf, bukan orang wukuf di padang Arafah, tapi puasa Arafah itu adalah pada hari Arafah, bukan pada saat wukuf di Arafah. Coba bayangkan jemaah sekalian, dengan perbedaan waktu tadi, kalau kita menjadikan patokan kita berpuasa Arafah pada saat jamaah haji wukuf di padang Arafah, ketahuilah wukuf itu dimulai dari zawalus syams, tergelincirnya matahari, yaitu masuknya waktu zuhur sampai dengan terbenamnya matahari. Itu waktu wukuf, wukuf di padang Arafah. Berarti kalau kita menjadikan itu sebagai pegangan, berarti jam 12 mereka mulai wukuf, kita di sini sudah jam 5 sore. Kita di Indonesia, di Gorontalo sudah jam 5 sore. Apakah kita akan mulai puasa jam 5 sore? Jam berapa kita akan berbuka? Ya, bisa dipahami jemaah sekalian? Mereka wukuf jam 12. Kalau kita jadikan patokan, tapi kan jamaah haji wukuf, berarti pada hari mereka wukuf, di situ juga kita berpuasa. Okay, para jamaah haji wukuf jam 12 mulai mereka dihitung wukuf padang Arafah. Apakah ketika mereka wukuf jam 12 baru kita akan mulai berpuasa, yaitu jam 5 sore? Jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Oh tidak, kita berpuasa dari pagi. Kalau kita berpuasa dari pagi, mereka belum menentukan, mereka belum masuk waktu wukuf. Bisa kita pahami? Karena kita di sini subuh jam 5 misalnya, subuh jam 5, mereka di sana baru jam berapa? 5, 4, 3, 2, 1, jam 12 malam. Mereka baru jam 12 malam. Ya. Baru tanggal 8 Zulhijjah mereka belum pergi juga, masih berada di Mina para jemaah haji, belum pergi juga ke padang Arafah. Lalu kemudian kita sudah mulai puasa Arafah. Bisa kita pahami jemaah sekalian? Sehingga yang kuat adalah sesuai dengan perbedaan-perbedaan, ya, ikhtilaf thaliq. Oleh sebab itu, ya, para ulama kita menyebutkan jemaah sekalian, seandainya kita mengikuti para jamaah haji yang wukuf di padang Arafah, itu yang menjadi patokan kita, maka mereka mengatakan begini. Bagaimana dengan kaum muslimin seperti tadi yang terjadi perbedaan waktu, mereka sedang wukuf sementara di sebagian negeri masih malam misalnya, dan sebagian negeri yang lain sudah malam, sebagian sudah masuk subuh dan sebagainya. Bagaimana dengan itu? Yang kedua kata mereka, bagaimana dengan kaum muslimin di zaman dahulu? Di zaman dahulu kaum muslimin itu berhaji pada tanggal, ya, mereka berhaji pada tahun ke-10 Hijriah mereka berhaji, jemaah sekalian. Abu Bakar Siddiq 9 Hijriah sudah berhaji sebelumnya. Nah, sebelum tahun 10 Hijriah itu bagaimana mereka berpuasa Arafah? Begitu pula ketika Nabi di Madinah, bagaimana Nabi berpuasa Arafah? Apakah Nabi mengutus dulu utusan? Coba cari tahu dulu kapan mereka wukuf di padang Arafah, baru kemudian kita berpuasa. Kalau diutus utusan 8 hari perjalanan ke Mekah, sudah selesai puasa Arafah,
ya, sudah selesai jamaah haji, sudah pulang ke rumah masing-masing, baru sahabat sampai di Mekah mencari tahu. Kan tidak mungkin, karena 8 hari perjalanan, sementara tidak ada grup WhatsApp pada saat itu. Tidak ada orang di Mekah mau WhatsApp orang di Madinah, sudah wukuf di Padang Arafah, besok kalian harus berpuasa. Tidak ada WhatsApp untuk mencari tahu. Itu baru Madinah dan Mekah dengan jarak 400 kurang lebih 420 km dengan bis 4-5 jam. Dengan onta, Nabi berhaji 8 hari perjalanan dari Madinah ke Mekah. Tidak mungkin untuk mencari tahu kapan jamaah haji wukuf, itu akan kesulitan jamaah sekalian. Makanya mereka sesuai dengan Madinah kapan melihat hilal, di situ kemudian mereka tentukan kapan akan berpuasa Arafah. Meskipun nantinya berbeda dengan para jamaah haji wukuf di Padang Arafah. Mudah-mudahan bisa dipahami ini. Ya, insyaallah bisa dipahami. Oleh sebab itu, nanti di malam Kamis kita akan menunggu pengumuman dari pemerintah kita, apakah hilal terlihat ataukah tidak, kapan satu Zulhijjah akan ditentukan oleh pemerintah, itulah yang menjadi patokan kita. Jika ditentukan hari Kamis nanti satu Zulhijjah, maka berarti mulai dari hari Kamis kita sudah masuk satu Zulhijjah, terus ya, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis yang berikutnya kita berarti ya, atau Kamis Jumat yang berikutnya kita berarti masuk tanggal 9 Zulhijjah, berpuasa pada hari Arafah, hari Jumat yang berikutnya. Jemaah sekalian, kalau misalnya pemerintah tentukan hari Jumat, berarti nanti hari Sabtu kita berpuasa Arafah insyaallah taala. Ya, mudah-mudahan ini bisa dipahami bahwa penentuan hari Arafah itu jemaah sekalian dikembalikan ke negeri masing-masing, ya, dikembalikan ke negeri masing-masing, dan bukan yang menjadi patokan adalah jamaah haji wukuf, bukan, tapi hari Arafahnya. Hari Arafahnya, bukan wukufnya mereka, bukan, tapi hari Arafahnya. Karena waktu wukufnya mereka berbeda jam, berbeda waktu dengan kita di Indonesia, dengan kita di Gorontalo, sehingga itu tidak bisa dijadikan sebagai patokan. Kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, tentang keutamaan hari Arafah dan sebagainya, insyaallah nanti akan kita pelajari juga pada kajian-kajian berikutnya. Akan ada kajian khususnya mungkin, bahwa hari itu hari termulia, hari di mana banyak, atau kata Nabi SAW dalam hadis beliau, tidak ada hari di mana Allah banyak membebaskan hambanya dari api neraka melebihi hari Arafah.